Dua sekaligus dikawal pemain bule, 9 tadi, hanya menghasilkan satu lembaran ke dalam. Kita saksikan mampukah Sang Budi. Gam Asison memberikan kerjasama yang cukup sempurna. Laki 13 kembali menguasai mundur depan. Cukup berbahaya tadi. Tendangan lakukan setempat 9. Coba melakukan tendangan keras. Sayang bola terhalang dengan Lumer Lapinos kembali ATM. Coba mendorong 8 di sana. Dikawal langsung. Dipotong. Kembali serangan dilakukan oleh Sang Bodi. Dibuang saja. Adapun 10 pemain dari ATM terhalang dengan air. Balik kekuasaan. Terjadi teriakan semangat yang lakukan kebuk supporter di sore hari ini. Apa yang terjadi? Bola berbahaya 13. Kerjasama Satu Iwali Anadohinan cepat. Hampir saja tadi tendangan yang dilakukan punggung 7 pemberang Sang Budi. Kembali 13 coba-coba ancang coba. Lakukan terhalang beberapa pemain dari TM hanya menghasilkan satu. 13 cukup luar biasa melakukan ancang coba melakukan tendangan dor ke depan. Sayang tadi 11 balik duet dilakukan dipotong saja. Apa yang dilakukan? Galwas mungkin terjadi sliding. Langsung sana masih cukup berbahaya. Hampir saja 9 terjadi bunuh-bunuh tadi. Masih bisa selamat oleh sang penjaga gawang. Kembali Sang Bobby membuka ruang melalui serangan-serangan sayap. Ada pengelaman di sana dikawal langsung. Ayang bola terlalu keras melewati garis sehingga menghasilkan satu lembaran dalam untuk ATM Pukat Mas. Ada pergantian pemain dari ATM. Punggung 9 keluar. Punggung 9 keluar digantikan punggung 7. Ya. Rotasi strategis yang dilakukan oleh Bang Salim, pemegang tiket emas, untuk menjebol, untuk mendapatkan satu tiket ke 8 besar nanti. Waliatan punggung 11, menggunakan kaki dan cukup berbahaya. Masih bisa diamankan oleh pemain-pemain belakang. Umparan ke waliat. Kembali Bedi, mencoba-coba mendorong depan. Tiga sekaligus lapisan baja yang dilakukan oleh ATM untuk mempertahankan benda pertahanan. Kembali ATM mencoba-coba kerja sana pemain yang baru masuk pun menuju berikan bola-bola passing yang dilakukan. Sayang kondisi lapangan sehingga mereka tidak bisa melakukan dengan gaya-gaya aksi. Kembali kita sangat 11 dikawal langsung oleh pemain dua pemain ATM. Serangan balik sayang bola sia-sia tidak ada pemain. Masih kita saksikan punggung 6 sendiri di sana. Ya kembali ATM coba-coba melakukan tinggal berbahaya tadi. Masih lakukan oleh punggung 11 dari ATM. Kembali ATM mendorong bola. Sayang bola terlalu melebar keluar. Masih bisa dikuasai oleh benteng-benteng dari anak-anak. Yang berarti kembali kita saksikan ATM di sana ada punggung 8 ancang sumber sendiri cukup berbahaya. Sayang bola keluarga cukup berbahaya. Sliding yang dilakukan punggung 12 ATM tadi kembali menguasai bola. Apa yang dilakukan? Alibi di sana 13. Sayang masih bisa dikuasa kembali serangan dilakukan ATM. Ada dorong bola ke depan terlalu melebar masih bisa diselamatkan dan dibuang saja. Bukan kali punggung 8, ya sama, punggung 7, kembali mendorong bola punggung 8, ancang-ancang punggung 8, mendorong ke depan, cukup berbahaya ATM di sana, kembali 7 sendiri di sana, masih dipotong kembali ke Sang Budi, kembali serangan dilakukan, masih bisa dikembali, terjadi perebutan, ada punggung 8, mendorong, coba-coba mendorong bola ke depan, ada punggung 8, masih bisa diamankan oleh kembali serangan dilakukan, mendorong bola ke depan, cukup berbahaya.